10 juta bendera merah putih dibagikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pembagian 10 juta bendera ini juga diikuti ratusan anggota pramuka yang masing-masing mengibarkan bendera merah putih di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Mendagri Tito Karnavian meminta masyarakat penerima bendera mengibarkan bendera satu bulan penuh selama Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan 1945. Nah, sekarang kita sudah merdeka, relatif sudah aman, tidak ada penjajah segala macam. Jadi kita merawat nasionalisme pahlawan itu. Karena itu menjadi modal penting kita untuk maju. Jadi kalau hanya membagikan 10 juta bendera dan kemudian menyebarkannya tanpa ada perlawanan apa-apa, dengan mudahnya bagi generasi sekarang, sama bahaya. Selain bagikan sejumlah bendera ke pengemudi ojol yang diundang masuk ke Gedung Negara Gerahadi, 10 juta bendera ini juga dikirimkan ke Pemkot dan Pemkab se-Jawa Timur agar bisa segera dibagikan hingga ke pelosok daerah terpencil. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.